Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jiwa, peserta OPOP Jabar 2020, mewakili Pondok Pesantren Darussalam Buntet Pesantren yang beralamat di Buntet Pesantren, Desa Mertapada Kulon, Kecamatan Astana Japura, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Usaha yang kita jalani, yang kita ajukan ke OPOP Jabar ini adalah usaha catering akikoh siap saji. Awal kita mengikuti program ini, kita pertama daftar secara online dahulu. Selanjutnya ada seleksi administrasi yang alhamdulillah kita bisa masuk dan lolos di tahap itu. Kemudian setelah itu ada seleksi selanjutnya, audisi di Hotel Patra. Kita presentasi di situ, kita presentasikan produk kita yang akan kita bawa di OPOP 2020 ini. Kemudian setelah lolos seleksi, alhamdulillah kita mengikuti pemagangan dan pelatihan di Ponpes Al-Muhajirin di Purwakarta. Alhamdulillah di sana kita banyak dibekali ilmu pengetahuan tentang bagaimana kita berusaha, mulai dari koperasi, kemudian pengelolaan keuangan dan sebagainya. Alhamdulillah kesan yang saya dapatkan di sana sangat baik sekali. Baik itu mulai dari teman baru, kemudian wawasan baru, pengalaman baru, juga ilmu baru. Uang hadiah audisi tahap pertama dari OPOP Jabar kita gunakan seefisien mungkin untuk mendukung usaha kami. Langsung saja kita cek ke lokasi. Peralatan yang kita beli diantaranya ini ada rice cooker ukuran 7 kilo. Kita yang biasanya memasak nasi memakan waktu hampir berjam-jam, ini bisa memasak nasi hanya 15 menit saja. Alhamdulillah ini kalau misalnya ada orderan yang cepat kita bisa tangani. Kemudian ini ada kompor gas baru, kompor gas jos yang nyebur, ini juga kita beli dua. Alhamdulillah berkat peralatan ini usaha kita semakin lancar. Kemudian kita juga sudah memiliki NIB, kemudian izin usaha mikro kecil. Ini kuitansi pembelian. Dan kita juga membeli kambing, ada di kandang, nanti kita akan melihatkan. Sebagian uang hadiah juga kita gunakan untuk membeli kambing. Awalnya kita menggunakan box sangat sederhana sekali. Kemudian berkat kita mengikuti OPOP, boxnya kita rubah menjadi elegan seperti ini. Terima kasih OPOP Jabar. Alhamdulillah saat ini kita kedatangan tamu spesial pendamping OPOP Kabupaten Cirebon. Di sini samping saya ada Bapak Mutakin. Saat ini sedang melakukan pendampingan kunjungan ke kantor kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Mutakin selaku pendamping program One Pesantren One Product tahun 2020 yang diadakan oleh Pemprov Jawa Barat dan Dinas UMKM. Dalam hal ini saya mendampingi Pesantren Darussalam Buntet. Yang ada di sebelah saya adalah salah satu peserta, yaitu Kang Ahmad Jiwa. Beliau bergerak dalam kuliner makanan, yaitu akikah siap saji. Nah, di sini saya sudah memegang salah satu produk terbaru beliau setelah mengikuti pemagangan, mengikuti pelatihan, dan mengenai program-program yang ada seperti membuat BMC, business plan, dan produk-produk yang sekiranya bisa memajukan usaha pesantrennya. Ini ada salah satu box kotak yang dibuat. Sebelumnya beliau belum membuat box kotak ini. Setelah mengikuti pelatihan dan program OPOP, beliau berinisiatif membuat box catering akikah siap sajinya menjadi lux. Dan alhamdulillah sekarang sudah banyak pemesan-pemesan dari
Cirebon sekitarnya maupun dari luar Cirebon. Itu saja dari saya selaku pendamping. Semoga usaha pemberdayaan ekonomi pesantren melalui program One Pesantren One Product, dalam hal ini Pesantren Darussalam, bisa terus maju dan bisa membuat karya-karya inisiatifnya dalam hal kuliner, dan juga pesantren bisa mandiri untuk santri Pondok Pesantren Darussalam Buntet. Kami dari Pondok Pesantren Darussalam Buntet Pesantren mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Jawa Barat. Jabar juara, pesantren juara, umat sejahtera. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.